بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Salat merupakan ibadah dengan aturan khusus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aturan ini terdiri dari syarat, rukun, wajibat, masnunat, bahkan ada mubtilat salat. Di luar ketentuan ini disebut dengan bid'ah dalam salat, yaitu bid'ah-bid'ah di dalam salat. Apa itu syarat? Secara bahasa, syarat itu adalah tanda. Asy-syartu fil lughah al-alamah. Syarat secara bahasa adalah tanda. Artinya tanda sesuatu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 18, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kiamat itu akan datang secara tiba-tiba kepada mereka? فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, dan telah datang tanda-tandanya. Asyrat ini jamak dari syarat, yaitu tanda-tanda. Secara istilah, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujud wala adam lidatihi. Sesuatu yang mengharuskan ketiadaannya meniadakan yang lain, dan keberadaannya tidak mesti adanya yang lain. Namun tidak secara otomatis dia tiada. Ada yang paham? Tapi ma yalzam min adamil adam, sesuatu yang tiadanya itu meniadakan yang lain. Namun keberadaannya tidak mesti adanya yang lain. Namun tidak secara otomatis kena tiada yang lain ini, dia tiada gitu. Gambaran gampangnya begini. Wudu itu satu dari 9 syarat salat. Ya kan? Tanpa wudu maka sholat itu dianggap tiada, walaupun kita lakukan. Jadi ketiadaan wudhu ini meniadakan sholat, sekalipun sholat itu dilakukan seperti yang Rasulullah contohkan. Namun kalau wudhunya tidak dilakukan, maka
sama dengan tidak ada salat itu. Ini ma yalzam min adamihil adam. Itu sesuatu yang tiadanya meniadakan yang lain. Karena syarat salat itu diantaranya adalah wudu. Ketika wudunya tidak dilakukan, maka sama dengan tidak salat sekalipun salat itu dilakukan. Tetapi ketika seorang itu kita seorang itu wudu, ya kan, tidak mesti salat. Adanya wudu tidak mesti salat. Karena ada syarat lain, misalkan kalau belum masuk waktunya kita wudu nih sekarang, apakah harus salat duhur? Tidak kan? Karena waktunya belum masuk, karena ada syarat yang lain yang belum terpenuhi, yaitu masuknya waktu. Jadi sesuatu yang tiadanya meniadakan yang lain, ya kan, keberadaannya tidak mesti adanya yang lain. Adanya wudu tidak mesti harus sholat. Nah, tetapi ketika misalkan sholat ini tidak dilakukan, bukan berarti wudu itu hilang dengan sendirinya. Tetap ada wudunya, tapi tidak mesti sholat. Ini yang dimaksud dari definisi secara istilah dari syarat itu. Sesuatu yang tiadanya meniadakan, ya kan, yang lain, dan keberadaannya tidak mesti adanya yang lain. Walaupun ketidakadaan yang lain ini bukan berarti, ya kan, dia tiada dengan sendirinya. Artinya wudu hilang dengan sendirinya, tidak. Bisa dipahami di sini? Taib. Wasurutus salati tajibu laha qablaha illa niyyah. Semua syarat salat itu wajib dilakukan sebelum salat kecuali niat. Kecuali niat. Berarti dari 9 syarat itu 8 dilakukan sebelum salat. 1, ya kan? Itu niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa tastamiru syurut hatta nihayatish shalah. Dan syarat ini harus berlangsung sampai berakhirnya salat. Contoh misalkan satu dari sekian syarat salat adalah menghadap kiblat. Sebelum sholat kita menghadap kiblat. Lalu misalkan dalam berjalan waktu sholat itu, sedang sholat kita berpaling dari kiblat misalkan, sah nggak sholatnya? Secara sengaja tidak sah. Makanya syarat ini harus dilakukan sampai berakhirnya sholat. Wudhu misalkan, begitu kemudian pada saat kita sedang sholat kentut, maka batal wudhunya, secara otomatis batal sholat. Aurat misalkan, menutup aurat bagian dari syarat sholat. Katakanlah sebelum sholat tertutup rapi, kemudian sengaja misalkan pada saat kita sedang sholat tersingkap aurat kita, kita singkap aurat, batal tidak? Batal. Berarti syarat itu semuanya harus, ya kan, dilakukan mulai sebelum sholat sampai selesai sholat dilakukan. Wa bihadza faraqatil arkan allati tantahi syai'an fa syai'an. Dengan ini, ya kan, syarat
beda dengan rukun. Kalau rukun itu dilakukan di dalam sholat, ya kan? Dan satu persatu dilakukan rukun berakhir. Misalkan takbiratul ihram cukup di awal saja, ya kan? Takbiratul ihram cukup di awal saja. Berdiri selama mampu kemudian dari awal sampai terakhir. Tetapi kalau misalkan uzur orang yang sudah tua atau kena sakit atau kegemukan misalkan, lama berdiri imamnya, enggak kuat dia misalkan, boleh duduk enggak? Boleh duduk. Karena pesan Rasulullah SAW kepada sahabat mulia Amr bin Husain, Imran bin Husain, dia berkata kepadanya, salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jamb, kata beliau. Lakukanlah salat sambil berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu duduk berbaring. Jadi ada tiga opsi, berdiri, duduk, atau berbaring atau rebahan sesuai dengan posisi yang enak, ya kan? Sepanjang itu ada uzur, dia tidak bisa duduk. Tapi kalau syarat tadi harus dilakukan sejak sebelum sholat sampai sholat berakhir. Tapi kalau rukun, ya kan, dia satu persatu berakhir. Begitu lakukan selesai, kan begitu. Ruku misalnya, rakaat pertama selesai. Nanti tinggal kedua, ketiga, keempat, tergantung jumlah rakaat sholatnya. Adapun syarat sholat yang saya sebutkan tadi sembilan, yang pertama adalah Islam. Lawan dari Islam ini adalah kufur. Kalau ada orang kafir sholat, itu tidak ada artinya, ya kan? Baik yang terang-terangan kafir atau yang pura-pura Islam, aslinya kufur, munafiq i'tiqad, itu tidak ada arti dari sholat yang dilakukan, mardud, tertolak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 17, maka dalil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Gak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menyaksikan kekufuran pada diri mereka. Mereka itulah yang akan terhapus seluruh amalnya, dan mereka kekal abadi di dalam neraka. Sekalipun mereka melakukan aktivitas ibadah termasuk sholat, kalau dalam hatinya mereka kufur, maka tidak ada arti dari sholat yang dilakukan itu. Maka pastikan orang yang melakukan sholat, kalau ingin bernilai sholat itu harus Islam pertama kali. Yang kedua syaratnya adalah berakal. Lawan dari berakal ini gila, hilangnya akal. Ada hilang akal permanen, kena gila, ya kan, sejak kecil sampai wafat dia gila, maka tidak berlaku baginya seluruh hukum Islam, termasuk sholat, kecuali yang berkaitan dengan masalah hartanya, karena itu ada hak harta di situ.
Ya kan? Kalau sampai nominal zakat, wajib zakat dari hartanya itu. Termasuk kemudian orang yang hilang akalnya di sebagian usianya, seperti orang tua yang pikun, pikun berat. Kita punya orang tua misalkan, atau kakek atau nenek kita di penghujung usianya sama sekali lupa, tidak ada ingat sama sekali. Jangankan sholat, anaknya saja kadang-kadang gak kenal. Baru makan dibilang tidak makan. Kalau dalam 1x24 jam atau umum dari kehidupannya di sisa usianya seperti itu, maka orang ini sudah gugur darinya apa? Kewajiban Islam, selain yang hak yang berkaitan dengan hartanya tadi. Termasuk kemudian puasanya gugur, termasuk kemudian fidyanya pun gugur darinya. Karena syarat pembebanan di dalam Islam itu sangat tergantung sehat tidaknya akal seseorang di samping Islamnya tadi. Ya kan? Kemudian juga anak kecil yang belum dewasa, belum berlaku kewajiban Islam bagi mereka. Tapi kalau mereka melakukan dan memenuhi syarat, ya kan, diterimanya suatu amal itu, ya tetap dapat pahala mereka. Tetapi bagi mereka ibadahnya itu tidak wajib. Ya kan? Jangankan orang gila, orang yang tidur ngigok misalkan, lalu dia bunuh orang, itu hukumnya beda dengan ketika dia dalam kondisi jaga. Profesor Dr. Ghazi Husaifan ketika ngajar fikih kami dulu ketika di Mekah, beliau katakan kalau orang yang tidur ngigo bangun bil pisau bunuh orang gitu kan, itu kan aslinya dia bebas dari hukuman itu. Tetapi untuk ihtiyat kehati-hatian, mereka tidak kena kisos tapi kena diat itu. Kena dia denda. Ya kan? Kalau keluarganya tidak maafkan, karena itu di luar ikhtiar dia. Karena dalam kondisi tidur. Itu diangkat pena pembebanan dari mereka. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, rupi'al qalamu an thalathah. Ya kan, pena itu diangkat dari tiga orang, pena pembebanan diangkat dari tiga orang. Adil majnun hatta yufiq, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anin na'im hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia dewasa. Itu diangkat hukum pembebanan dari mereka sampai mereka sadar. Kemudian syarat yang ketiga, at-tamyiz. Ya, at-tamyiz ini lawannya adalah anak kecil, agak dewasa, agak apa namanya, udah mulai besar, udah berfungsi akalnya. Biasanya usianya itu genap 6 tahun masuk 7 tahun. Ya kan? Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajarkan salat kepada anaknya sejak usia 7 tahun.
sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum bil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah karenanya ketika mereka usia 10 tahun. Ketika enggak mau salat disuruh pukul, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya, enggak boleh satu kamar, harus dipisah karena mereka sudah tahu aurat. Apalagi antara laki-laki dan perempuan, ya kan, harus dipisah. Kalaupun satu kamar, itu dipannya harus tidak nyatu, jangan pakai king size, ya kan, yang pakai yang kecil-kecil itu aja. Kena khawatir barangkali homo dan seterusnya, atau kalau dengan lawan jenisnya bisa berzina waliyadu billah. Dan tidak mustahil sekarang itu terjadi, mengingat, ya kan, begitu maraknya apa pornografi atau kemudian pornoaksi. Dan itu bisa diakses di mana-mana. Oleh karenanya anak kita sebaiknya tidak diberikan, ya kan, handphone kecuali yang masih warna kuning itu. Ya kan? Jangan kasih Android. Ya kan? Cukup buat nelpon saja. Ya kan? Atau kalaupun dibelikan, cari yang tidak bisa mengakses. Dikunci sedemikian rupa. Tapi anak sekarang cerdas. Ya kan? Sebaiknya tidak dikasih. Kecuali nanti setelah dia barangkali menikah atau kemudian sudah dilihat dia bisa menghindarkan diri dari, ya kan, perkara-perkara yang terlarang tersebut. Jadi usia mumayyiz 7 tahun itu bukan hanya boleh untuk sholat, tetapi boleh jadi imam sholat. Sahabat mulia Musa bin Salamah itu jadi imam sholat usia genep 6 tahun masuk 7 tahun udah boleh jadi imam. Jadi banyak kemudian kesalahan pemahaman di masyarakat kita. Ya kan, anak dilarang berada di belakang imam gitu, karena itu dianggap memutus sob salat katanya. Padahal usia 10 tahun, bahkan pernah hampir berantem itu. Habis pengajian, karena masjidnya itu belum kenal sunnah, imamnya ya sebetulnya jauh dari sunnah itu, tapi secara pribadi salatnya sah. Lalu ada anak kecil usia 9 tahun dilarang untuk berada di sob depan, ya kan? Kemudian ayahnya bilang anak ini hafal 11 juz. Terus saya bilang ke beliau, Pak, sebetulnya anak ini kan usia sudah 9 tahun. Ada seorang sahabat usia 6 tahun genap mau masuk 7 tahun itu jadi imam, bukan hanya sholat bersob bersama kita. Itu boleh. Kemudian dia berpaling, tadinya mau saya tanya, Bapak hafal berapa? Kalau hafalan masih banyak anak ini, mesti anak ini jadi imam, bukan anda. Cuman takut ngamuk dia. Anaknya itu hafal 11 juz kalau salah ingat. Ya kan? Usia 9 tahun. Bapak yang jadi imam kita mungkin lebih dari 60 tahun. Ya kan? Jangan-jangan hafalannya enggak beranjak dari inna atainakal kausar sama qulullah wahad. Kalaupun paling panjang qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan alhamdulillah sekarang maraknya orang menghafal, bahkan ada seorang ayah cerita sama saya, enggak tahu kalau anaknya hafal Quran. Dia pede jadi imam,
ya kan, bacaannya kacau, ayah katanya, sebaiknya ayah enggak usah jadi imam, bacanya enggak benar katanya. Kamu tahu dari mana dikira, ya kan, ayah kan udah ngapalin, mungkin juz 29, juz 8 yang ngapalin itu. Ternyata anaknya udah hafal 30 juz itu, anaknya pendiam. Ayah sebaiknya jangan jadi imam, kecuali belajar tahsin baru nanti jadi imam katanya, bacanya enggak benar. Ya kan? Jangan mentang-mentang ayah lalu enggak mau dikoreksi sama anak. Ya kan? Kelas kita memang secara usia dan satu sosial lebih tua dan kita adalah ayah dari anak itu. Tapi secara kualitas anak kita lebih unggul dari kita. Ya 30 juz, bapaknya baru juz 29 dan 30. Ya kan? Alhamdulillah sekarang maraknya menghafal Quran luar biasa. Termasuk juga udah hafalan hadis. Bahkan ada santri kita di Bekasi itu hafal Sahih Bukhari walaupun satu jilid. Baru satu jilid dia hafal. Ya kisaran seribuan hadis dia hafal. Ya mudah-mudahan kita anak kita hafal walaupun kita, ya kan, Iqra pun belum lancar gitu kan, enggak masalah. Kemudian yang keempat, raf'ul hadas itu mengangkat hadas. Hadas ini ada dua macam, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu cukup diangkat dengan apa? Wudu. Katakanlah kita habis tidur, ya kan? Mau sholat, maka cukup kita berwudu. Atau habis pipis, atau buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Cukup dengan berwudu. Tetapi, ya kan? Kalau kita mengalami hadas besar, mimpi basah, atau selesai berhubungan badan dengan pasangan, atau kemudian baru suci dari haid atau nifas, maka cara menghilangkan hadas besar ini dengan mandi wajib sebagaimana yang disyariatkan, kecuali udur, barangkali sakit tidak bisa menggunakan air, maka boleh mandi wajibnya diganti dengan bertayamum sebagaimana yang disyariatkan, bukan berguling-guling di atas debu. Nah, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Itu Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka berwuduklah dengan membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian
dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan apabila kalian sedang junub maka bersucilah. Dan apabila kalian sedang sakit atau safar atau salah seorang di antara kalian baru keluar dari kakus atau buang hajat atau berhubungan badan dengan istri, lalu kemudian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya. Allah tidak ingin membebani kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian supaya kalian bersyukur. Wasyahid dalam ayat ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita ketika berhadas dan mau salat disuruh berwudu. Ini untuk hadas kecil. Adapun hadas besar, wa in kuntum junuban fattaharu. Ya kan? Dan apabila kalian dalam keadaan junub atau berhadas besar, maka mandilah. Ya kan? Tetapi kalau kemudian kita tidak mampu untuk menggunakan apa? Air, baik wudu ataupun mandi karena udzur syar'i, katakanlah sakit misalkan yang menghalangi kita untuk melakukan wudu dan mandi, maka kita boleh bertayamum dengan debu yang baik. Dan ayat ini didukung oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini hadas kecil teman-teman. Sesempurna apapun kemudian salat yang kita lakukan atau ibadah yang lain yang disyaratkan wudu padanya, kalau kemudian kita tidak wudu atau wudu tapi tidak memenuhi syarat sahnya wudu, ya kan? Maka amal itu otomatis tertolak, tidak akan diterima. Ya kan? Karena wudu merupakan syarat, ya kan? Syaratnya salat itu. Dan juga hadis lain riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Tanpa bersuci ini umum, baik hadas bersuci dari hadas apa? Kecil ataupun besar, sebagaimana tidak diterima sedekah dari ghulul, harta curian. Al-ghulul itu adalah harta rampasan perang yang belum dibagi kemudian dicuri lalu disedekahkan. Niatnya baik, ingin membantu orang barangkali, tetapi barang yang disedekahkan itu dari harta rampasan perang yang belum dibagikan, itu juga tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kalau ada orang bersedekah hasil korupsi, haji hasil dari korupsi, bangun masjid hasil korupsi misalkan, itu tidak ada arti dari sumbangan yang dilakukan itu. Ya kan? Oleh karena itu pastikan kehalalan dari barang yang kita sedekahkan, sekecil apapun sedekah itu nilainya besar insyaallah subhanahu wa taala, sepanjang ya kan barang yang disedekahkan itu adalah dari yang sumbernya halal.
Kemudian hadis lain dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat mulia Ali bin Abi Talib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, "Miftahus salati tuhur." Kunci salat itu adalah bersuci. Ya kan, suci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamannya adalah at-takbir. Artinya kita tidak boleh melakukan gerakan dan bacaan di luar gerakan dan bacaan salat kalau kita sudah melakukan takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalan sesuatu yang dilarang itu setelah salam dilakukan. Jadi hadis ini juga memperkuat tentang bahwa bersuci itu merupakan syarat salat. Ya, karena Rasulullah katakan miftahu salati tuhur. Kunci salat itu ada pada bersucinya. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW juga sangat menekankan kepada para sahabat itu untuk bersuci dengan sempurna, tidak boleh asal-asalan. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW ketika merintahkan para sahabat lebih awal pulang ke Madinah, beliau nyusul belakangan. Di tengah jalan mereka mencari air tidak dapat untuk wudhu. Sampai di penghujung waktu asar tiba, baru mendapatkan air. Kemudian mereka pada saat itu bersegera berwudhu dengan cepat, karena takut keluar waktu asar belum sholat. Akhirnya mereka di saat membasuh kaki itu hanya mengusapnya saja. Ada sebagian dari kaki mereka yang tidak kena air. Rasulullah SAW memperhatikan sahabat yang sedang wudhu pada saat itu dan kemudian beliau berteriak dengan lantang 3 kali. Beliau bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar." Celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air, itu diancam dengan neraka. Diulang sampai 3 kali sama beliau. Bahkan sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri juga melakukan hal yang sama. Ketika melihat seorang sahabat wudhunya tidak benar, beliau tegur. Ya, beliau tegur. Bahkan dalam banyak kesempatan Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk melakukan wudhu dengan sempurna seperti yang beliau contohkan. Fadilahnya sangat banyak. Nanti setelah selesai sholat, insya Allah kita akan bahas tentang wudhu, mandi wajib dan seterusnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW diantaranya riwayat Muslim dari sahabat mulia Uthman bin Affan, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi wa min tahti athfarihi." Atau kama qala Rasulullah, barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, bukan hanya sekedar wudu tapi harus disempurnakan, maka niscaya akan berguguran dosanya dari badannya, bahkan dari ujung kuku-kuku, kata Rasulullah. Kalau kita wudu dengan sempurna, dan sempurnanya wudu kita itu kalau mencontoh wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala juga sahabat mulia Uthman bin Affan dalam riwayat lain riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi
Ya kan? Beliau pernah melihat Rasulullah salat, wudu. Lalu kemudian beliau praktekkan wudu sebagaimana yang Rasulullah wudu, sebagaimana yang pernah beliau lihat. Setelah itu sahabat mulia Utsman berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu' hadha." Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu persis seperti wudukku ini. Setelah itu beliau bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kata beliau. "Tsumma shalla rak'atain." Lalu dia lakukan salat dua rakaat yang kita sebut dengan salat syukril wudu. Nama syukril wudu ini muncul belakangan oleh ulama fikih. Wa illa jam Rasulullah tidak dikenal nama itu, tapi salatnya ada. Itu salat dua rakaat setelah wudu. "La yuhaddis bihima nafsahu bi syai'." Ya kan? Dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu di dalam salat itu, artinya dia khusyuk. "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka di saya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dengan catatan wudunya harus sempurna, tidak boleh asal-asalan. Dan wudu sempurna itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Suatu saat kita akan bahas insyaallah. Karena Rasulullah katakan bahwa wudu itu adalah kunci dari salat. Kalau wudunya tidak memenuhi syarat sahnya, maka tidak sah wudunya, otomatis salatnya pun tidak sah. Karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah izalatun najasati min thalathin min al-badani wa thawb wal buq'ah, yaitu menghilangkan najis dari tiga hal, dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Jadi pastikan di saat kita mau sholat, kesucian badan kita dari najis, kesucian pakaian kita dari najis, dan kesucian tempat kita dari najis. Ya kan? Ini kena ibadah ini, masya Allah, sangat agung. Ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat mulia, sangat agung. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tentukan apa? Aturan yang sedemikian rapi, dan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya kan, yang akan mendapatkan keistimewaan itu. Kalau kemudian hanya ingin menggugurkan kewajiban, belum tentu kewajiban itu gugur. Bahkan mungkin sholatnya tidak sah. Jangan bermimpi keistimewaan dalam sholat kita dapatkan. Kita bisa mengukur sebetulnya baik tidaknya sholat kita, lihat perilaku kita pasca sholat. Kalau semakin baik, insya Allah berarti ada peningkatan dari kualitas sholat kita. Tetapi kalau kita sholat, ya kan, tapi masih melakukan maksiat, berarti ada masalah dengan sholat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa sholat itu akan menjadi kontrol bagi perilaku seorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah pekerjaan keji dan mungkar. Kapan? Yaitu kalau dilakukan sholat itu sesuai dengan tuntunan, dan kita dapat memahami makna-makna bacaan yang dalam sholat itu, dan kemudian memenuhi janji-janji kita di dalam sholat, pasca sholat. Apa janji kita? Itu yang tertuang dalam semua bacaan sholat kita itu. Nanti kalau mau, ya kan, ini kena ini sifatnya praktis, ya kan? Nanti semuanya dites satu-satu sholatnya sampai betul-betul benar gerakannya pertama kali. Setelah gerakannya kemudian koreksi bacaan.
Setelah bacaan sudah benar, baru kemudian kita coba memahami makna, ya kan, bacaan yang kita baca itu. Saya lakukan, santri saya juga begitu. Alhamdulillah sekarang sudah sampai pada tahap pemahaman, ya kan, bacaan sholat. Dan insya Allah lihat hasilnya nanti. Setelah antum paham betul sholat itu, mulai dari gerakan sampai bacaan, dan bisa memahami, rasanya beda dengan sholat yang kita tidak paham. Dan kecenderungannya, ya kan, itu lebih tumaknina dibanding sebelumnya. Tapi kalau hanya sebatas hafal, maka tidak aneh ketika aki-aki sholat bersama cucunya cepat banget diprotes sama cucunya. Kayak kok cepat banget sholatnya. Ya kan, kakek udah hafal dari kecil nih sholat. Kamu juga kalau udah tua kayak kakek nanti cepat sholat. Kenanya hafalan. Ya kan, gak pernah meningkatkan kualitas bacaan. Ya kan? Nah, kemudian syarat yang kelima ini, pastikan kesucian badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga memerintahkan hal ini kepada para sahabatnya, dan ini berlaku bagi kita. Amma izalatun najasa minal badan, adapun menghilangkan najis dari badan, ini kena beberapa hadis. Ya kan, berikut ini di antaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fahmilu ana wa ghulam nahwi wa ghulam nahwi idawatan min ma wa anazah fayastanzi bil ma." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke khala, toilet. Ya kan? Khala itu tempat menyendiri. Ya kan? Toilet, WC ataupun apapun namanya. Kadang orang Arab menyebutnya dauratul miyah. Tempat mengalirnya apa? Air itu. Lalu kemudian aku bawakan bersama temanku sebaya denganku, yaitu tempat atau semacam kendi itu, tempat air kecil berisi air. Dan kemudian tongkat, kata beliau. Lalu kemudian beliau cebok dengan air. Ya kan? Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya menghilangkan najis bekas apa? Buang air besar. Kita menghilangkan najisnya. Kalau memang tidak ada air, boleh menggunakan 3 batu. Kalau tidak ada batu, boleh kita menggunakan yang menduduki kedudukan batu. Katakanlah seperti tisu misalkan. Kan enggak mungkin misalkan kalau sekarang ini di WC-WC umum disediain batu gitu situ. Ya kan? Ya berapa ribu batu. Kalau tempat umum, katakan seperti di bendara, ya kan? Atau kemudian di stasiun-stasiun, walaupun bisa saja dilakukan gitu kan. Dan sekarang itu lebih simple, ya kan, diberikan tisu khusus. Ya kan? Tapi memang lebih baik itu menggunakan apa? Air. Tapi kalau enggak ada air, boleh menggunakan tisu-tisu itu. Walaupun bagi yang terbiasa menggunakan air termasuk saya, rasanya risih saja gitu kan. Kayaknya belum terasa bersih gitu. Tetapi kalau udah dipastikan udah berkali-kali kita gunakan tisu dan tidak ada lagi warna kuning itu gitu kan, atau cairan sudah lagi tidak menetes, maka pastikan sudah bersih. Ya kan? Sudah suci. Yang penting ainun najasahnya itu, benda najisnya itu hilang. Dan juga ada hadis lain
tentang madhi. Tentang madhi, tahu madhi? Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan akibat rangsangan. Misalkan bagi seorang suami yang istrinya sedang haid, baru pulang kerja di luar kota 3-4 bulan, ke rumah istri sedang haid, mungkin bisa cumbu rayu saja, gak bisa ngapa-ngapain karena haram berhubungan badan saat kondisi haid. Nah, kena cumbu rayu itu kemudian keluar cairan bening agak kental, dan itu bukan mani, ini namanya madhi. Itu madhi dan najis. Bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Miqdad atas permintaan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Ana rajulun madza." Saya orang yang gampang keluar madhi. Fastahyaitu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limakani Fatimah. Saya mau tanya malu sama Rasulullah itu. Ya kan, karena Fatimah itu putri beliau. Malu beliau bertanya. Akhirnya beliau nyuruh sahabat lain bernama Miqdad untuk mempertanyakan masalah yang beliau alami itu. Ketika ditanyakan ke beliau, kemudian Rasulullah menjawab, "Iksil dakaraka thumma tawadda' wudu'aka lis-shalah." Cuci kemaluanmu, artinya dari madi itu, dan wudulah seperti wudumu untuk salat. Ini artinya bahwa ketika keluar madi itu batal wudu. Kalau mau salat berarti harus wudu lagi, kan begitu? Sebelum wudu lakukan harus dicuci kemaluan. Nah, kalau kemudian itu mengenai pakaian kita, ya kan, maka cairannya itu dihilangkan, madinya itu dari celana itu. Katakanlah dikerik, kalau udah kering, kalau tidak, ya kan, masih basah, tinggal dikasih, dijipratin air, tidak perlu dicuci. Kalau di perjalanan jauh misalkan, tetapi kalau di rumah, ya malas misalkan dia melakukan itu, ya tinggal ganti saja dengan pakaian yang baru. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa dengan syariat dalam Islam, sebelum sholat kita harus memastikan diri suci, ya kan, dari najis, ya kan, yang mengenai badan kita, termasuk kemudian yang mengenai pakaian. Ada contoh kasus di zaman Rasulullah SAW yang terabadikan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata sahabat mulia Asma, beliau berkata, "Ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ara'aiti ihdana tahidu bi tsaubi kaifa tasna?" Ada seorang wanita datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata kepadanya, "Bagaimana menurut pendapatmu ya Rasulullah, di antara kami mengalami haid lalu mengenai pakaiannya, apa yang harus ia lakukan?" Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Tahutuhu thumma tuqrisu bil ma' wa tanzahu wa tusalli fihi." Hendaklah dia apa? Mengucaknya. Dikerik, kalau udah kering kan, biasanya kalau darah gampang keringnya. Katakanlah seperti ini. Saya enggak tahu selain ngucek apa bahasa Indonesia ngucek itu. Tahu kan ngucek gini nih. Lalu kemudian dikerik, setelah itu dijipratin air. Ya kan? Itu pakaian yang kena darah itu. Kena darah itu najis.
Ini berarti darah haid itu adalah najis. Maka caranya ketika sudah mengering, kalau enggak kering alhamdulillah masih mudah itu. Ya kan? Tinggal dikucek begini, lalu kemudian kasih air, kucek lagi, diperhatiin air, selesai. Dan sholat dengan pakaian tersebut. Mungkin masih kelihatan bekas darah itu. Walaupun sudah agak samar, agak kemerahan gitu kan. Udah pudar. Ya kan, itu tidak masalah. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin, ya kan, darah itu hilang. Tidak perlu dicuci pakaian tersebut. Cukup yang kena darah itu saja yang dihilangkan darahnya. Nah, ini dalil tentang disyariatkannya menghilangkan najis yang mengenai pakaian. Adapun yang berkaitan dengan tempat, jadi tempat kita dipastikan harus dalam keadaan apa? Suci. Ya kotor bukan berarti belum tentu, ya kan? Kotor bukan berarti najis. Bersih belum tentu, suci. Tetapi diupayakan, ya tempatnya bersih, suci. Karena seluruh tanah bumi yang ada ini, kata Rasulullah SAW adalah suci. Boleh kita sholat di mana saja, kecuali yang dikecualikan. Ya kan? Katakan seperti di hammam, kamar mandi itu enggak boleh kita. Karena potensi najisnya besar. Tapi kalau seperti lapangan ini atau di jalan, ya kan? Atau di tanah lapang, di kebun, itu enggak masalah kita sholat padanya. Ada contoh kasus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, qama arabiyun fabala bil masjid. Ada orang Badui. Ya, tiba-tiba mungkin kebelet langsung pipis. Setelah turun dari ontanya, kemudian dia kencing aja di samping masjid. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar pada saat itu. Karena masjid itu tempat yang sangat dimuliakan, tempat ibadah. Rumah Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba beliau kencing. Lalu Rasulullah SAW pada saat itu berkata kepada mereka, "Da'uhu, biarkan dulu selesai sampai selesai kencingnya." Ya kan? Karena dia tahu, tidak tahu itu. Lalu kemudian wahariqu ala bauli sajalan min ma au danuban min ma fa inna ma bu'ithum muyassarin wala bu'ith wala walam tub'athu mu'assiri. Biarkan dia dulu selesai kencingnya. Setelah itu kalian nanti ambil, kalau kita ember atau gayung, siram tuh tempat kencingnya tadi itu. Sungguh kalian itu diutus bukan untuk apa? Mempersulit, tetapi untuk mempermudah. Beliau pipis barangkali karena tidak tahu. Karena biasanya kalau orang kampung, termasuk masih sampai sekarang di kampung-kampung, kencing di pinggir rumah gitu kan. Apalagi seperti di Kalimantan yang tanahnya pasir. Begitu pipis langsung keserap kan gitu. Itu masih terdapat sampai sekarang. Mungkin kebiasaan itu terbawa begitu datang ke masjid, pipis saja di samping masjid. Para sahabat yang tidak terbiasa melihat ini marah. Ya kan? Akhirnya kalau bersalam, Rasulullah berkata kepada mereka, biarkan dulu dia kencing sampai selesai, baru kalian nanti siram. Dan dalam riwayatnya sahabat ini berkata, ya semoga Allah merahmati kita berdua, yang lain tidak, katanya. Kata Arabinya ini. Ya kan? Kena mau kencing tadi, dibentak. Ya kayak kita udah mau pipis tiba-tiba dibentak, kaget kan? Untung alhamdulillah saat itu ada Rasulullah SAW melarang mereka. Dan yang disuruh menyiram kencingnya adalah yang marahin tadi. Tidak satupun sahabat yang protes, karena Rasulullah yang, kan dia yang kencing ya Rasulullah, dia aja yang suruh nyiram. Gak ada cerita begitu. Langsung mereka siram. Ini artinya peristiwa ini menunjukkan bahwa
disyariatkan untuk apa? Membersihkan tempat sholat itu dari najis. Ya kan? Kalau ini termasuk syarat sholat yang kelima. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah kita telah menjelaskan kajian dan kemudian kita laksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid As-Salam. Dan tadi kita jelaskan 5 syarat sholat dari 9, yaitu Islam, berakal, mubayyiz, mengangkat hadas besar dan kecil dengan wudu atau mandi, dan yang terakhir adalah yang kelima, menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat. Dengan 4 poin sisa insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan kesempatan ini ada waktu kurang lebih 20 menit untuk tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari apa yang kita sampaikan terkait dengan syarat tadi. Silakan. Kalau kemudian saat sholat kita ingat kalau ada najis, batalkan sholatnya dan kemudian hilangkan najis itu, kemudian sholat lagi. Wallahu ta'ala alam. Belakang, silakan. Untuk darah nyamuk kan bukan darah kita lagi, itu tidak najis. Darah nyamuk tidak najis. Wallahu ta'ala. Hatta darah kita selain yang haid itu, itu pendapat yang kuat kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, itu tidak najis. Mengingat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Rasulullah ketika terkena luka di saat perang, otomatis kan mengalir darah dan mereka juga sholat. Iya, tapi udah pindah darah nyamuk, bukan darah kita. Iya, wallahu ta'ala alam. Karena tidak mengalir itu ya. Wallahu ta'ala alam. Kencing, iya. Taib, kalau kemudian itu hanya sedikit, barangkali tetesan sedikit gitu kan, itu tinggal dibersihkan saja, dicuci aja yang kenanya itu, lalu kemudian kita pakai lagi. Yang penting ainun najasah, benda najisnya itu hilang, udah nggak tercium lagi baunya, warnanya nggak terlihat, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan sholat dengan pakaian itu. Ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kalau kemudian bisa menghadap kiblat, masih bisa digeser dan seterusnya, diupayakan untuk menghadap kiblat, duduk gitu. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan, ya kan, lakukan semampu antum, tidak masalah. Walaupun tidak menghadap kiblat, kena kondisi sakit misalnya.
Atau ada kemungkinan digeser tapi tidak ada menggesernya, kita enggak bisa kena sakit. Salat di situ enggak masalah. Tanpa harus menghadap kiblat kena kondisi sakit. Dan wallahu taala, dan insyaallah pahalanya tetap sempurna. Ya, kena keumuman hadis Nabi Rasulullah pernah bersabda, "Idza marida 'abdun aw safar kana lahu mislu ma ya'mal shayan aw muqima." Bila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat pahalanya sempurna seperti ketika sehat, seperti ketika dia tidak bepergian. Wallahu taala. Taib, kalau ada sisa cairan itu pertama kali harus kita benahi adalah cara buang air kecilnya. Diusahakan jongkok dengan posisi, mohon maaf nih, pantat kiri kita duduk di atas tumit kiri. Itu kata seorang dokter, menurut penelitian dia, jadi klep penutup kencingnya itu akan terbuka lebar di saat kita jongkok itu. Maka bisa dipastikan, kata beliau, ketika sudah selesai kencing itu tidak ada terasa keluar itu. Dan yang terasa keluar itu umumnya, jangankan yang sudah sepuh, yang muda pun ketika kencing berdiri nanti begitu berjalan itu terasa keluar. Lihat kemudian apakah ada cairan itu atau tidak. Kalau ada dan itu memang dipastikan adalah kencing, maka harus berwudu lagi. Seperti itu. Wallahu taala alam. Makanan dan minuman apa yang bisa membatalkan wudu? Makanan itu daging unta. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atanawaddau bi min luhumil ghanam?" Apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Kata Rasulullah, "In syi'ta, kalau kamu mau." Ya kan? Kemudian tanya lagi, "Apa natawaddau min luhumil ibil?" Apakah kami harus berwudu setelah makan daging unta? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Makan daging unta itu harus wudu. Kenapa? Begitulah syariatnya. Wallahu taala alam. Tadi kita bahas pada waktunya hal-hal yang membatalkan wudu, kurang lebih ada 13-an berdasarkan dalil. Wallahu taala alam. Yang lain, ya, kalau apa bedanya balik sama mumayyiz? Dari sisi usia, kalau mumayyiz itu 7 tahun, kalau balik itu 15 tahun, laki dan perempuan sama. Ya kan? Dan tanda baliknya seorang itu bisa dilihat dari 3 hal. Bisa pernah mengalami mimpi basah, berhubungan badan, laki dan perempuan sama. Atau kemudian kalau wanita itu adalah haid. Kalau tidak mengalami 2 hal ini, tetapi usianya 15 tahun, maka balik. Kalau mumayyiz, ya kan, dia belum mengalami mimpi basah, belum haid otomatis, usia, ya kan, 7 tahun atau lebih sedikit, itu disebut dengan mumayyiz. Akalnya itu sudah berfungsi, tahu sholat itu caranya begini, yang membatalkan itu ini, udah tahu dia.
Umumnya itu di kisaran usia 7 tahun atau lebih, bahkan ada yang 6 tahun. Tetapi kalau ada anak perempuan mengalami menstruasi di usia 6 tahun, ada temannya anak saya itu 6 tahun sudah menstruasi. Memang kasus langka tapi ada. Umumnya kan 9 tahun. 9 sampai 12 tahun. Kalau dia mengalami menstruasi, maka bukan lagi mumayyiz. Itu balik. Ya kan? Itu bedanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau orang habis operasi pakai kateter dan itu tidak boleh dilepas, sholat dengan kateternya tidak masalah. Sholat dengan kateternya. Dan itu uzur. Sama dengan wanita istihadah yang mengalami, ya kan, istihadah, darah yang keluar pasca haid itu. Kan dia keluar darahnya, tapi tetap disuruh sholat sama Rasulullah. Sama halnya juga dengan orang yang sakit barangkali beser. Ada yang sama sekali enggak sholat, itu salah, tetap dia sholat. Walaupun dalam kondisi beser. Nah sekarang dengan adanya teknologi sekarang, ada pembalut dan seterusnya, pakai itu, pempes itu. Ganti setiap kali sholat, walaupun saat sedang sholat dia pipis enggak sengaja, ya kan, di luar kendali dia, tetap sah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah sholat seperti ada seorang wanita sholat di tanah lapang, seperti sholat Id mungkin gitu ya, atau ikut sholat istisqa kan tanah lapang tuh. Tiba-tiba datang angin, tersingkaplah auratnya. Apakah batal sholatnya? Jawabannya tidak. Karena bukan dia yang menyingkap, tapi tersingkap. Kalau boleh disalahkan, anginnya yang salah itu. Kenapa menyingkapnya? Ya kan? Tidak masalah. Tapi ada tersingkap yang bisa membatalkan sholat. Contoh. Banyak anak muda yang enggak mau pakai baju kemeja misalkan ketika sholat, pakainya kaos oblong. Begitu kemudian dia sujud, tersingkap itu apa namanya? Ini bagian dari yang lurus dengan pusar ini ke bawah kan, itu bagian dari auratnya. Tersingkap itu, maka sholatnya batal. Ada di masjid saya dulu, orang mampir sholat, dia pakai baju kaos hitam. Dia berupaya begitu ruku sujud itu tarik. Saya datang, saya panggil, saya suruh dia, mas, ada jaket enggak? Pakai jaket. Sholat kayak gini enggak sah. Termasuk wanita, ya, yang pakai pakaian atau roknya itu di atas mata kaki. Ini kan kebalik sekarang di Indonesia ini. Perempuannya pakaiannya di atas mata kaki, bukan mata kaki lagi, kadang atasnya di atas lutut, ya kan? Sementara laki-lakinya di bawah mata kaki, kebalik memang dunia ini sekarang, ya kan? Nah, kalau kemudian katakanlah di atas mata kaki dia pakai itu, terlihat kakinya, kaki itu aurat, itu batal sholatnya, ya kan? Karena tersingkap secara sengaja, disingkap secara sengaja. Atau pergelangan tangan terlihat. Kan ada ibu-ibu yang pakai apa namanya kerudung pendek begitu sholat, dia nggak mau apa, nggak pakai mukena, pingin simple sholatnya begini. Memang pada saat bersedekah nggak kelihatan, begitu ruku sujud kelihatan tuh tangannya.
itu batal sholatnya, karena itu aurat dia. Ya, nanti kita bahas pada bahasan tentang aurat insyaallah. Wallahu ta'ala. Kalau misalkan, sorry, saya kan dari awal. Yang pertama tadi, iya. Apa kemudian dasarnya? Kemudian hartanya diwajibkan keluar zakat. Ini berkaitan dengan harta itu. Kalau sampai nominal zakat, katakan anak kecil sekalipun, atau kemudian majnun. Ya kan? Itu Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Gitu kan, wajib mewajibkan mengeluarkan zakatnya. Ini terkaitan dengan hak hartanya, bukan individunya dia. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang kedua. Ya, kalau misalkan dia sudah sholat, baru ketahuan najisnya itu ada pada badannya itu setelah sholat. Nah, tinggal kemudian antum lihat apakah kemudian pakaian kena najis itu pada saat sholat, sedang sholat, atau memang sebelumnya. Kalau sudah sebelumnya berarti dia harus ngulang sholat itu. Seperti wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, apakah kemudian makan daging kambing itu, ya kan, menunjukkan wudu setelah makan daging kambing menunjukkan keabdolan, mana lebih abdol, wudu atau tidak? Lebih abdol wudu in syi'ta, kata Rasulullah, kalau kamu mau itu lebih abdol berwudu. Kalaupun tidak berwudu tidak masalah, tetapi kalau makan daging unta wajib. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? 5 menit lagi atau gini kan saya bertanya. Assalamualaikum. Apa? Saya datang ke masjid, nanti ke rumah, ada yang saya tahu bahwa yang imamnya itu enggak fasih gitu ya. Apakah hanya mengikuti salat? Enggak fasihnya kenapa? Bacanya kurang lancar atau makhraj hurufnya yang enggak benar? Taib, di situ ada orang enggak yang lebih bagus bacanya dari dia? Kalau kata kata saya, taib. Memaksain diri lah. Taib. Ada seorang jadi imam, bacaannya tidak fasih, katakanlah rusak, ya kan? Dan itu bisa merubah makna dari bacaan Fatihahnya, bacaan yang lain dan seterusnya. Apakah kemudian kita boleh bermakmum dengan imam yang semacam ini? Ya kan? Bisa boleh, bisa tidak. Kapan boleh, kapan tidak. Bolehnya ya, kalau di masjid itu memang dia yang terbaik dari yang terjelek bacanya.
Artinya enggak ada lagi pilihan selain dia. Kata si bin Bas, sah sholatnya. Tapi kalau ada yang terbaik, cuman orang enggak berani karena lebih tua, lebih dulu, lebih mungkin lebih sepuh, mungkin lebih rajin ke masjid, kan gitu. Walaupun enggak ada ilmunya. Dan ada yang terbaik di situ, bahkan hafalan lebih banyak, sholatnya lebih benar. Katakanlah bapak di situ, misalkan bapak sholat di situ, enggak sah sholatnya. Kena syarat, ya kan? Boleh kita bermakmum dengan seorang itu, imamnya itu secara pribadi, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu secara pribadi sholatnya sah. Kalau secara pribadi sholatnya tidak sah, maka kita enggak boleh bermakmum dengannya. Nah, sekarang apa yang harus bapak lakukan? Tegur beliau, "Pak, tolong perbaiki bacaan." Persoalan marah itu urusan belakangan. Lebih baik marah beliau ke bapak daripada kemudian beliau harus menanggung dosa orang banyak. Ya kan? Atau kemudian musyawarahkan dengan masyarakat setempat, "Pak, ini bacaannya kan kurang benar." Ya kan? Bahkan enggak benar lah, kalau kurang itu berarti udah benar tapi kurang. Ini enggak benar, kan begitu. Ini perlu diperbaiki. Sementara gimana? Atau dengan cara halus, "Pak, gini aja. Gimana kalau kita nyari imam yang hafal Quran? Kita urunan." Kan itu cara halus tuh. "Pak, bapak kan udah..." Nanti kasih tahu beliau, "Pak, bapak kan udah sepuh. Ya kan, ini suaranya bagus loh. Mungkin kita tambah khusyuk sholat dengannya." Caranya begitu, bisa jadi kan. Kemudian, "Oh iya boleh. Lalu bayi dari mana?" "Oke, saya tanggung, enggak masalah." Bisa juga seperti itu. Karena orang yang semacam ini susah dinasihatin. Apalagi dia yang punya andil besar di masjid itu. Dia tokoh yang setiap hari ke masjid, sementara baru belakangan kita baru kenal sunnah kan. "Bapak kemana aja dari kemarin?" Susah nasihatin orang semacam itu, susah. Maka ambil cara yang terbaik. Sekalipun misalkan, kalau yang berbagai macam cara tidak bisa, kasih tahu, "Pak, lebih baik bapak marah dengan saya daripada bapak nanggung dosa orang banyak. Kan bapak bisa enggak asal sholatnya." Atau cari impun pendapat-pendapat para ulama madhab Syafi'i yang mereka gemari, kan begitu kan, bahwa syarat imam itu harus begini. "Nah bapak tidak, kan kita madhab Syafi'i loh, kita harus mengikuti madhab ini." Bisa seperti itu misalkan. Itu cara. Dan Rasulullah pun menganjurkan kita itu seperti ini. Ya kan? Harus diingkari kemungkaran itu. Jangan dibiarkan, enggak ada istilah enggak enak. Kesian beliaunya, apalagi udah sepuh. Apalagi udah menjelang 70 tahun kan? Tinggal hitungan hari aja itu. Wallahu ta'ala alam. Tergantung tidur sesaat ya. Kalau sampai ngiler, mimpi, itu batal. Tapi kalau tidur ayam, itu enggak. Itu tidur ayam istilah kita kan. Kalau kata orang Arab itu, kalau naumun kathir, naumun amik, berat, sampai kemudian antum ngiler, ngorok, walaupun duduk, itu batal. Tapi kalau masih kadang ingat, kadang tidak, masih sadar, ya kan, itu tidak batal. Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari mereka habis sholat maghrib kan nunggu Rasulullah Sallam sholat isya. Ternyata Rasulullah di penghujung akhir isya baru datang. Para sahabat terkantuk-kantuk gitu. Ya kan, terkantuk-kantuk. Begitu kemudian beliau datang, mereka enggak wudhu lagi, langsung sholat bersama Rasulullah Sallam. Dan saat itu Rasulullah mengatakan, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya sholat isya itu lebih afdal dilakukan di kapan? Di penghujung waktunya." Ya kan? Tapi ada misalkan tidur sesaat juga pas saat khutbah. Saya enggak tahu kenapa itu hampir semua masjid sebelum khutbah itu ada mayamnya sehat, masih ngobrol. Begitu innalhamdulillah langsung otomatis. Ya, maka saya sarankan yang susah tidur, ada masalah dengan tidur, sholat Jumat. Insyaallah ngorok. Ya, ada dua amalan yang membuat orang tidur itu. Baca Quran sama khutbah Jumat itu.
Begitu udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, udah langsung ngantuk teman. Cepat tutupnya. Ya, itu setannya masyaallah. Atau jangan-jangan kita setannya. Wallahu ta'ala alam, ini saja barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf tadi telat. Ya kan, karena Sabtu Minggu itu agak susah online itu. Dapat tadi orang Jakarta, drivernya dia enggak tahu jalan, diarahin. Saya tergesa-gesa ini, saya bilang gitu, udah cancel aja Pak. Enggak, saya enggak cancel, dia cancel. Tiga kali. Tapi alhamdulillah nyampe juga. Tayyib, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.